Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan memberikan satu tutorial sangat menarik. Oke, jadi di apps yang paling sering dipakai, yang setiap hari dipakai, ya bukan hanya 2-3 kali, mungkin bisa 100 kali dalam sehari dipakai ya. Itu saja teman-teman tahu dari thumbnailnya, ini WhatsApp. Jadi teman-teman nggak perlu nunggu sampai sebulan ya untuk membuat kayak file-file sampah yang ada di WhatsApp itu bertumpuk. Ingat, WhatsApp adalah salah satu atau bukan kalaupun yang paling bukan yang paling banyak dipakai, itu adalah salah satu yang paling memberikan sampah-sampah yang terbanyak. So without further ado, let's get started. Oke, sebelum kita maju ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru melihat channel saya, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tinggalkan like kalau teman-teman like, dislike saya kalau tidak suka, dan jangan lupa juga berikan komen kalau teman-teman ingin berkomen. Oke, mari kita mulai saja. Jadi pertama-tama kita buka WhatsApp kita, ini WhatsApp saya. Oke, nah di WhatsApp ini teman-teman bisa lihat ya, di ini chat, status, dan panggilan. Jadi bagaimana untuk menghapus file-file sampah, file-file yang sudah tidak kita gunakan lagi, yang mana kalau kita kayak satu minggu saja kita tidak hapus itu akan bertumpuk. Jadi caranya adalah di sini teman-teman bisa lihat di sini, ini yang ini nih ya, oke. Ini adalah tiga bintang teman-teman, oke. Itu ada bacaan opsi lainnya, nah itu ada bacaan opsi lainnya. Teman-teman klik aja, lalu di sini ada grup siaran baru, WhatsApp web, pesan bintang, dan teman-teman cari ini yang setelan, oke, cari yang setelan. Nah, di situ ada, ini WhatsApp saya punya istri ya. Ini ada akun, ada chat, kemudian ada notifikasi, dan juga di bawahnya data penyimpanan dan bantuan. Lalu yang terakhir itu undang teman, Jadi untuk menghapus file-file sampah itu tentunya teman-teman ke sini ya, data dan penyimpanan. Kita klik aja ini, atau teman-teman ya klik atau teman-teman apa sentuh saja. Nah, di sini ada keterangan penggunaan jaringan ya. Jadi ini jaringannya dipakai segini, diterima segini. Nah, ini dia yang harus kita lakukan yang ini. Penggunaan penyimpanan. Alhamdulillah tidak terlalu banyak ini karena kebetulan baru saja kemarin saya menghapus file-file yang video yang besar-besar, juga foto-foto yang tidak perlu lagi, juga beserta dokumen. Hari ini saya perlihatkan kepada teman-teman gimana caranya menghapus file sampah atau video, foto, dokumen, GIFs, dan sebagainya yang sudah kita tidak gunakan lagi. Jadi teman-teman klik saja ini, atau sentuh saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi urutannya itu mulai dari file yang paling besar sekali. Alhamdulillah awalnya ini ada file yang sampai hampir 1 giga ya kemarin, cuman saya sudah hapus. Jadi ini sekarang saya sisakan tinggal yang sedikit-sedikit saja. Ini ada grup 10 bersaudara 21,4 MB. Lalu ada Babe 6,3, lalu RMJ 5,2 MB. Lalu ada Mia Febriana 2,5. Sekarang kita ambil aja misalnya ini ya, yang ini Babe ya. Kayak ini. Nah, di sini ada makanya bagian-bagiannya, ada mulai dari apa? Pesan teks, kontak, lokasi nggak ada, foto ada 10 foto. Stiker ada 2, GIF ada berapa di sini? Nah, ini dokumen ada 16. Kita lihat ini. Jadi teman-teman klik ruang ruang kosongkan ruang ini. Oke, nah di sini dia akan dengan sendirinya memilih file-file yang betul-betul ada. Jadi ya kalau yang kosong itu dia tidak centang ya, dia tidak tik ini. Teman-teman lihat lokasi kosong, GIF juga kosong, video juga kosong, pesan audio juga kosong. Nah, karena ini dokumen penting sekali, makanya kalau teman-teman merasa bahwa ada yang penting, jadi ini di-uncheck aja, atau jangan dicentang, sorry. Oke, dilepasin. Nah, jadi ini sisa foto dengan stiker. Lalu, hapus item. Dah, hapus pesan. Ini nggak perlu kalian hapus pesan bintang, nggak perlu ya. Kalau karena pesan bintang itu biasanya pesan yang sangat berguna untuk teman-teman. Jadi, bersihkan aja pesan. Nah, lihat di sini teman-teman ada menghapus item. Jadi kalian teman-teman boleh nunggu, mau juga sudah selesai boleh. Oke, bisa juga langsung aja juga ke kiri boleh. Biasanya sih cepat ya, tergantung berapa file yang Anda hapus. Ya karena ini merekam juga makanya dia agak lama. Nah, satu yang pasti ini sudah habis ya. Anda lihat teman-teman bisa lihat itu.
Jadi yang di apa dihapus tadi sudah nggak ada. Lalu kita ke KPI aja langsung. Oke, jadi yang tadinya 6,5 sekarang 5,5. Sekarang misalnya kita ambil ini Febriana ya, satu lagi. Ini kita apa mana fotonya ini aja deh. Stikernya ya, stiker sama video. Oke, ruang kosongkan ruang. Ini kita oke, ini karena ini penting konten juga boleh lah. Ini jangan. Makasih boleh foto jangan. Oke, jadi ini aja. Oke, tiga ini ya. Lokasi stiker dengan video yang dihapus. Pesan audio juga boleh lah, nggak terlalu penting. Apa saja itemnya? Oke, lalu udah. Nah, dia nggak hapus. Udah selesai. Karena apa? Pesan audio sudah nggak ada. Mau tunggu ini juga boleh, nggak mau juga nggak apa-apa. Oke. Satu yang pasti dia sudah tidak ada. Oke, saya kira itu aja. Oke, cara menghapus file-file sampah yang berada di apa? WhatsApp kita ini sangat berguna ya. Jadi supaya apa ruang penyimpanan teman-teman itu jadi semakin lebar dan memperlancar juga jalannya. Oke, teman-teman membuka smartphone kalian semuanya. Saya kira cukup sekian. Oke, thank you for watching. Kalau suka suka saja, kalau tidak suka saja. Oke, no problem. I'll see you on my next video. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.